Warga Padukuhan Gedong Sari, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, digegerkan dengan ledakan keras yang berasal dari salah satu rumah warga. Ledakan itu sempat didengar oleh seorang warga hingga ia mendatangi rumah tersebut dan mendapati 4 korban sudah tergeletak di lantai dalam kondisi luka bakar di sebagian anggota tubuh, bahkan jari salah satu korban putus. Keempat korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati, Rumah Sakit UII, dan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul. Selain melukai keempat korban, dampak dari ledakan itu juga menghancurkan sebagian genteng teras rumah. Dari hasil olah TKP polisi, di rumah tersebut ditemukan bahan baku untuk membuat petasan, namun belum diketahui pasti penyebab dari ledakan itu berasal dari bahan pembuat petasan tersebut. Saat ini polisi masih menyelidiki dan memeriksa sejumlah saksi, termasuk meminta keterangan para korban. Tim UTV mengabarkan.